Sumaila rohi marakal gharib Habib Abdullah bin Alwar Hajjad al-Habib Ibn Rahman Atas Al-Syeikh Ali bin Abdelabaruz Al-Habib Ali bin Muhammad Hussain Habshi Al-Habib Rahman Habshi Al-Habib Ali bin Hashim Al-Rabi Al-Dahabi Al-Ya Sumaila rohi Al-Rati Sahasus Al-Masanun Kutis Masanun Muriyah Wa Amdan Ambal Sumaila roha Fijah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani Wa Akhihi Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani Sumaila roha Akhihi Al-Dahada Balda Al-Habib Zafar Bisakhan Al-Sakaf Al-Habib Al-Sakaf Sikaf Al-Habib Hatib Al-Swatik Al-Sulfat Al-Salim Sumayna Ruhi Kutal Hamid Allah bin Umar Sumayna Ruhi Kino Sultan Hamid Sumayna Ruhi Kino Mda Hamid Sumayna Ruhi Kino Syaitan Yabtan Batu Rahim Arwani Al-Asawi Sumayna Ruhi Kino Al-Farishat Sumayna Ruhi Sumayna Ruhi Kino Rahman Ahmad Al-Sidq Sidq Sumayna Ruhi Waditina Waditikum Awwatina Awwatikum Allahumma inna nas'aluka sanat al-nadhshi wa rahmatika ya laka tajidu fil jannah wa yanfa'una bi barakati min asrari wa anwari wa dinati wa akhirati sirri al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in inna astaghal hadis kitabullah wa khairul hadiyati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam syarul umuri muhdasatuha wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Allahumma inni a'udhu bika an adilla au utalla au azilla au uzalla au azlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وَجَعَلْنِي وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَا كَثِيرَ النَّوَالِ يَا قَتَنَ الْفِئَالِ يَا قَائِمًا بِلَا زَوَالِ يَا مُبْتِئًا بِلَا مِزَالِ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمِنَّةُ ولك الشرف على كل حال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا فمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Qala mu'allif Abu Ya'a Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik al-Hasani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Amara memerintah Banan rahmatullahi alaihi, semoga rahmatnya Allah alaihi kepada Banan, Ibna Tulun kepada Ibna Tulun bil ma'ruf dengan kebaikan. Fa amara maka perintah Banan ayulka untuk dilemparkan baina yati sabuk di antara gerombolan hewan buas. Faja'ala sabu'u yasummuhu wa la yadurruhu. Maka hewan buas itu menciumnya wala mengendusnya wala yadurruhu dan tidak membuat bahaya kepada Ibnu Tulun. Falamma kharaja maka ketika keluar mimbaini yadai sabuk di antara daripada gerombolan hewan buas kila dikatakan maka nabi qalbika apa yang ada di dalam hatimu
hina syamma kasabu, ketika mengendus kepadamu asabu hewan buas. Qala, maka berkata Ibnu Tulun, kuntu atafakaru fi su'ri siba, aku berpikir di dalam bejananya hewan buas, walu abiha, dan air liurnya hewan buas. Ya. Ini menunjukkan apa, orang yang berbuat baik, ya, itu insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena li rojulin, ada bagi seseorang, ala rojulin atas orang lain, mi'atu dinarin, 100 dinar, biwasikotin, dengan surat perjanjian, ila ajalin, sampai batas waktu. Dan orang lain, ada seseorang yang datang kepada Banan, dan orang itu mempunyai hutang kepada orang lain. Falamma ja'al ajal, ketika sampai batas waktu, tolabal wasikota, maka orang yang mempunyai, yang dihutangi itu, ya, tolak mencari al-wasikota, kertas perjanjiannya, falam yajidha, dan dia tidak menemukannya. Faja'a ila bunanin, maka datang orang yang mempunyai perjanjian itu, kertas perjanjian itu, fasa'ala hudu'a, maka meminta kepada banan adu'a untuk mendoakannya. Faqala lahu, maka berkata bunan, rahu kepada rojul itu, ana rojulun qad kabirtu, sungguh aku, sesungguhnya aku seseorang yang telah tua. Wa anna uhibbul halwa, sesungguhnya, dan aku senang akan manisan. Idhab wasyari rotlal makbudin, maka pergilah dan belilah untukku satu ikat manisan, ya, satu timbangan manisan yang telah diikat. Faji'ni bihi, maka datanglah kepadaku bihi dengan membawa satu timbangan yang diikat itu, hatta ad'uka, sehingga aku mendoakan laka untukmu. Fadhahaba, maka dia pergi. Wasyara lahu ma qala lahu, fasyara, maka membeli lahu untuk banan ma qala, apa yang dia katakan. Suma ja'a bihi, lalu mendatangkan kepada banan. Faqala lahu banan, maka berkata lahu kepada lahu, faqala lahu banan, maka berkata kepadanya banan, iftahil kirtos, bukalah lembaran-lembaran kertas itu. Fafataha, maka membuka rajul itu kirtosa, beberapa lembaran. Faidha huwa bil wasiqati, tiba-tiba ia menemukan kertas perjanjian. Faqala li bunan, maka berkata kepada bunan, hadhihi wasiqati, ini surat perjanjianku. Faqala, maka berkata, khud wasiqataka, ambillah yang kertas perjanjian itu, wa khud ma'quda, dan ambillah ikatan manisan itu, at'imhu, dan berilah makan ikatan itu, sibyanaka, kepada anak-anakmu. Yang ini menunjukkan bahwa orang yang soleh itu doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan orang yang soleh, orang yang diijabahi doanya, ya, itu meskipun ingin sesuatu, ya, dia rela untuk mensedekahkannya, ya. Bunan ini ingin manisan, ya, tapi di situ, ya, ketika berdoa, setelah dia dapat, diberikan kepada orang lain. Ya. Khair bin Abdillah An-Nasaj, wa min kalamihi, daripada ucapannya, al-khawfu sautullah, takut itu adalah cemetinya Allah. Yukawimu, yang bisa meluruskan bihi, dengan cemeti itu, anfusan, beberapa jiwa. Kata awadat, yang telah terbiasa soal adab, beradab yang jelek. Dan rasa takut kepada Allah itu adalah cambuknya Allah, ya. Khauf itu adalah cambuknya Allah yang bisa meluruskan seseorang yang biasanya beradab jelek, ya. Kenapa biasanya sering melanggar, ya, sering melanggar perintah Allah? Dengan khauf ini orang itu akan taat kepada Allah, ya. Ketika dengan cambuk khauf ini, rasa takut ini, ya, yang biasanya orang itu teledor,
kan? Orang itu malas, ya, orang itu akan kembali semangat untuk beribadah kepada Allah. Wa mata asaatil jawarihu, dan kapan jelek anggota badan al adaba beradab, ya, adabnya jelek, bahwa min ghaflatil qalbi, sesungguhnya orang itu termasuk daripada lalainya hati, ya. Orang adab yang jelek itu termasuk daripada kelalaian hati, wa zulmati sirri, dan gelapnya rahasia, ya, gelapnya hati, ya. Orang yang jelek hatinya, apa, orang yang anggota badannya jelek, ya, adabnya sering melakukan maksiat, ya, maka hatinya lupa kepada Allah dan hatinya gelap, ya. Jadi apa? Hati ini akan, karena apa? Hati itu adalah nahkoda daripada manusia, ya. Hati itu adalah nahkoda daripada manusia. Sumber daripada anggota badan adalah hati. Ketika hatinya seseorang itu lalai daripada Allah, maka anggota badannya akan melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al amalu amalan alladhi yablughu bihil abdu ilal ghayat, yang bisa menyampaikan amalan itu, seseorang yang bisa sampai dengan amalan itu al ilal ghayat, kepada puncaknya, wa yaitu amalan ru'yatu taksir, yaitu melihat keteledoran, wal ajzi, dan kekurangan, wal dha'fi, dan kelemahan. Ini apa? Ya, orang yang bisa menyampaikan amalan, yang bisa menyampaikan seseorang itu kepada puncaknya, dan menyampaikan kepada derajat yang tinggi, yaitu dengan melihat keteledoran dirinya dan kekurangan dirinya dan kelemahan dirinya. Dan ini adalah sifatnya seorang hamba, ya. Sifatnya seorang hamba itu, yang dalam kitab Iqadul Himam ada 4, al-fakir, al-da'if, al-dhalil, al-ajiz, ya. Itu sifatnya seorang hamba. Al-fakir, orang itu selalu fakir, ya, butuh. Al-da'if, orang itu lemah, ya. Lemah ketika tidak diberi kekuatan oleh Allah, orang itu akan lemah, ya. Al-dhalil, hina, orang itu hina, ya. Al-ajiz, orang itu apa, banyak kekurangannya, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kebalikan daripada sifatnya hamba adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adalah memiliki sifat al-ghani, memiliki maha kaya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, dan Allah tidak butuh dengan kita, ya. Sifatnya Allah adalah al-quwwah, ya, kuat, ya. Dan sifatnya Allah adalah al-izz, al-aziz, adalah yang maha perkasa, ya. Dan sifatnya Allah lagi adalah al-qudrah, maha berkuasa, mampu untuk melakukan hal sesuatu itu mampu. Kalau manusia kan tidak bisa, ya. Jangankan gitu, manusia itu tidak bisa, membikin anak pun tidak bisa, ya. Hanya semua lantaran, manusia itu tidak bisa, memperkaya diri itu tidak bisa, kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika manusia itu melihat, ya, dirinya teledor, dirinya lemah, dirinya banyak kekurangan, maka di situ orang itu akan melihat, ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, akan melihat, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan melihat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu sudah melihat dirinya seperti itu, ya, maka dia akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kefakiran itulah, ya, orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena termasuk al-fakir itu asasun, ya, pondasi daripada tasawuf itu adalah kefakiran, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nasabah, tidak ada nasab
asyrafu yang lebih mulia min nasabi man khalaqahullahu ta'ala biyadihi, daripada nasabnya orang yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Maksudnya dengan kekuatannya Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan dengan Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, ya, yaitu Nabi Adam. Falam ya'simhu, maka Allah tidak menjaga kepadanya. Falam ya'sim, maka dia tidak bisa menjaga kepada nasabnya. La ilma, tidak ada ilmu arfa'u yang lebih tinggi min ilmiman, daripada ilmunya seseorang. Allamahullahu ta'ala al-asma'a kullaha, yang Allah mengajarkan kepadanya al-asma' semua nama, kullaha semuanya. Falam yanfa', dan tidak bermanfaat hu kepadanya, ya. Fi waqti jarayanil jarayanil qada'i alaihi, di dalam waktu berjalannya qada', ketentuan Allah alaihi atas orang itu, ya. Makanya kita kan enggak tahu takdir kita, ya. Makanya kita enggak boleh sombong, enggak boleh terlena dengan diri kita, ya. Kita tidak boleh tertipu dengan diri kita. Oh, kita sudah alim, sudah cukup, enggak seperti itu. Dan nasab kita sudah tinggi, kan nasab kita mungkin sampai kemana, ya. Tidak ada nasab, kan. Kalau takdirnya orang itu matinya sul khatimah, ya sul khatimah, kan enggak tahu. Dan Nabi Adam juga seperti itu, nasab yang paling mulia dan tidak bisa menjaganya nasabnya kepadanya, ya. Nasabnya tidak bisa menjaganya, ilmunya tidak bisa memberi manfaat kepadanya, ya. Padahal itu sudah nasab yang paling mulia, ya. Jadi ketika takdir itu berjalan, kita kan tidak tahu, ya. Makanya kita itu tidak boleh, wah, ilmu kita sudah tinggi, sudah merasa aman dengan ilmu kita, jangan seperti itu, kan. Dia kan tidak tahu akhir kita, ya. Tidak tahu bagaimana ending kehidupan kita, kan tidak tahu akhir kehidupan kita, kan tidak tahu, ya. Ya, sekarang manfaat, kalau ilmu manfaat itu dicabut sama Allah, ya kan tidak tahu, ya. Yuhka, diceritakan an ghairi wahidin dari selain orang satu, miman hadara mauta khair, daripada orang yang menghadiri kematian khair. Annahu, sesungguhnya khair husya alaihi, pingsan atasnya, inda sholatil maghrib, ketika melaksanakan sholat maghrib. Summa afaqa, lalu dia sadar, wa nadhara, dan melihat, ila nahiyatin min babil baiti, ke arah pintu daripada rumahnya, ya. Faqala, maka berkata khair kif, berhentilah. Afaqallahu, semoga Allah mengampunimu. Fa innama anta abdun ma'murun, sesungguhnya engkau adalah hamba yang diperintahkan. Wa ana abdun ma'murun, dan sedangkan aku hamba yang diperintah juga. Ma umirta bihi la yakutuka, amal apa yang diperintahkan kepadamu, la yakutuka, tidak akan hilang daripadamu, ya. Tidak akan kehilangan. Wa ma umirtu bihi fa yakutuni, apa yang aku diperintahkan dengannya, yafutuni, maka bisa hilang daripadaku, ya. Engkau pasti akan bisa menjalankan, ya. Apa yang diperintahkan kepadamu pasti kamu laksanakan. Tetapi ketika aku diperintahkan, belum tentu aku bisa menjalankan semuanya. Fadani, maka tinggalkan aku. Amdi lima amirtu, aku akan lakukan apa yang aku telah diperintahkan bihi, dengan perintah itu. Fada'a, maka dia mengambil bima'in, dengan air. Fatawal do'am, dan dia wudhu. Wasolat, dan melaksanakan sholat. Sumatamat dada, lalu berbaring. Wagham maldo, dan memajamkan ainaihi, kedua matanya. Wata syahadat, dan mengucapkan syahadat. Famata, lalu dia meninggal. Ya, ini mati yang enak ini, ya. Malaikat di apa, kalau tahu, kalau malaikat datang dihentikan dulu, jangan mati, apa, jangan cabut nyawaku dulu, ya. Aku ingin melaksanakan perintahnya Allah yang diberikan kepadaku, ya. Stop dulu, ya. Kalau seperti itu sudah enak, ya.
Kalau kita kan nggak tahu malaikat kapan datang kepada kita, kan nggak tahu ya. Kalau apa Khair bin Abdullah An-Nasaj ini kan tahu ya, yang datang itu adalah malaikat itu tahu ya. Fara'ahu ba'du ashabihi, maka memimpikan kepada Khair ba'du ashabihi sebagian teman-temannya, teman sebagian muridnya, fil manami di dalam tidur. Faqala, maka berkata, ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu. Qala, maka berkata Khair, la tas'alni an hadha, jangan bertanya kepadaku an hadha daripada ini. Walakin istarahtu, tetapi aku istirahat, min dunyakum, daripada duniamu, al-wadhirati, yang kotor ya. Sahibah Khairun Sariyan As-Saqati, berteman Khair Sariyan As-Saqati kepada Siri As-Saqati, wa sahibahu, dan mengaji kepada Khair Ibrahim Al-Khawas, wa asa Khair, dan hidup Khair mi'atan wa isrina sana, umurnya 120 tahun ya. Tua berarti ya. Abu Ali Ar-Rudhabari Panayakulu berkata, ada dia berkata, ustadi guruku, fil hadis, di dalam hadis Ibrahim Al-Kharbi, wa fil fikhi, dan di dalam fikhi Abu Abbas bin Suresh, wa fi nahwi Sa'lab, wa fi tasawuf Al-Junaid. Wa qala, berkata Abu Ali, anfaktu alal fuqara'i kada wa kada wa kada alfan ya, aku menginfakkan atas fuqara kada ini dan ini sampai 1000 kali ya. Orang yang termasuk orang yang dermawan ya, orang yang dermawan. Fama wadatu, maka aku tidak menaruh syai'an, sesuatu fi yadi fakirin, di tangannya orang fakir ya, aku tidak pernah memberi itu dengan tanganku, enggak pernah. Kuntu adau ma adfa'u ilal fuqara, aku menaruh apa yang aku berikan ilal fuqara, kepada orang fakir, fi yadi, di tanganku, fayakhudunahu, maka orang fakir itu mengambil kepada pemberianku, min yadi, dari tanganku, hatta takuna, sehingga ada yadi tanganku, tahta aidihim, di bawah tangan mereka. La takuna, tidak ada yadi tanganku, fauqa yadi fakirin, di atas tangannya orang fakir. Ini termasuk ketawaduan ya. Ini tawadu sampai seperti itu ya. Tawadu ya, halnya tawadu ya, sampai tidak pernah ya menaruh tangannya di atas orang fakir ya. Kalau mau memberi gini ya, ayo ambil tangan ininya ya. Jadi apa? Tetap tangannya itu di bawah ya. Yaitu ulia khairun liyati sukla ya. Nah, ini enggak ya, ini saking tawadunya, sikap tawadu daripada seorang ulama ya, ini menunjukkan sifat tawadu ya. Kalau kita kan enggak, kalau zaman sekarang ya, memberi kepada orang fakir bahkan difoto ya, selfie ya. Nah, itu khawatir apa, menghilangkan daripada keikhlasan kita ya, menghilangkan keikhlasan kita, dan itu juga menghina orang yang fakir ya. Karena apa? Oh, ini berarti orang fakir ini ya. Nyatanya apa? Diberi bantuan ya. Ya, ini penghinaan juga termasuk ya. Nah, ini ya apa, paling tidak saking hati, saking tawaduknya, saking hati kehati-hatiannya, dan tangan beliau ditaruh di bawah ketika dia memberikan ya. Abu Bakar Al-Kattani kanal Al-Murtais yakul, ada Imam Al-Murtais yakulu berkata, Al-Kattani, Imam Al-Kattani, sirajul haram, menjadi lampunya haram. Khatama Al-Kattani, menghatamkan Al-Kattani, fitawafi, di dalam tawaf, isna asyara alfin khatmatan, 12.000 khataman. Wah, hebat ini ya, setiap tawaf berarti membaca Al-Quran ya, sampai khatam
khatamnya sampai 12.000. Ya, kalau kita saja membaca Al-Qur'an kadang malas gitu. Ya. Nah, kita membaca Al-Qur'an khatam aja setahun sekali kadang. Yang itu aja pas Ramadan. Ya, buka Al-Qur'an kadang pas Ramadan saja. Nah, ini 12.000 kali khataman. Jadi waktunya itu setiap apa di dalam tawaf itu dua seribu khataman sebelum di selain tawaf. Kana yazdad wa kana yazdadu alal al-yami irtifaan, dan dia bertambah di atas hari irtifaan menjadi mulia, wa fi nafsihi di dalam dirinya ittidaan menjadi hina. Ya. Dan hasilnya apa? Dia itu mulia, ya. Setiap hari bertambah mulia, tapi merasa dirinya selalu hina. Ya. Bukan berarti mulia itu wah, hebat, enggak, malah dirinya merasa hina. Ya. Akhirnya apa? Jika timbul rasa tawadhu, ya. Timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin hari semakin mulia, semakin sombong. Ya. Orang semakin alim bukan semakin sombong, tapi semakin alim sebetulnya orang itu semakin tawadhu, ya. Semakin mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengenal kehinaan dirinya, ya. Wa min kalamihi, dan daripada kalamnya rawatun ketakutan inda intibahin min ghaflatin, ketika sadar daripada ghaflah lalai, warti'atun dan gemetar imin khaufi qati'atin daripada rasa takut terputus, a'wadu itu lebih manfaat alal muridi atas seorang murid, min ibadatis saqalain daripada ibadahnya jin dan manusia, ya. Rasa takut kepada Allah ketika dia sadar daripada lalainya, dan dia gemetar, ya, karena takut terputus dari rahmatnya Allah, ya, terputus dari, terhalang daripada rahmatnya Allah, itu lebih bermanfaat, ya, bagi orang seorang murid yang ingin mengambah, ingin yang mengharap ridhonya Allah daripada ibadahnya as-saqalain jin dan manusia yang tidak dibarengi dengan rasa takut, ya. Ibadahnya buahnya cuma tidak ada rasa takutnya, ya. Ibadahnya buahnya nggak ada rasa khaufnya, itu lebih baik sedikit, ya, rasa takut, ya, dan gemetar, ya, ketika takut putus daripada rahmat Allah, itu lebih manfaat, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala nadhara melihat, ila abidin kepada seorang hamba, min abidihi daripada beberapa hambanya Allah, falam yarahum, maka Allah tidak melihat mereka, ahlan pantas li ma'rifatihi, untuk mendapat ma'rifat daripada Allah, fasyaghalahum, maka menyibukkan kepada mereka, bikhidmatihi, dengan khidmah kepada Allah. Ketika Allah melihat hambanya, ya, maka dia akan apa, menyibukkan dengan kepadanya, ya, untuk berkhidmah kepada Allah, ya. Abu Bakar Asy-Syibli radhiyallahu taala anhu, su'ila Syibli rahmatullahi alaihi, ayyu syai'in a'jab, apa sesuatu yang paling menakjubkan? Qala, berkata Syibli, qalbun arafa rabba summa asahu, yaitu hati yang mengenal Tuhannya lalu dia bermaksiat kepada Tuhannya. Hati yang sudah mengenal kepada Allah lalu kok dia berani maksiat kepada Allah. Ini yang sesuatu yang mengherankan dan sesuatu yang menakjubkan, ya. Nah, tapi manusia itu tidak lepas daripada maksiat, ya. Manusia itu tidak bisa lepas daripada yang namanya dosa. Karena apa? Manusia itu dibarengi dengan nafsu, ya. Tapi seorang mukmin hendaknya ketika dia itu bermaksiat kepada Allah, ya, cepat kembali kepada Allah, ya.
Jangan santai dengan maksiat itu, jangan santai ya. Karena maksiat itu ada bagiannya, dosa itu sudah ada ya. Cuman apa dosa, setiap dosa itu hendaknya diistighfari, ditaubati ya. Manusia bersih daripada dosa enggak mungkin ya. Namanya manusia, wa kullu ibni adam khata'un, setiap manusia itu pasti salah, wa khairul khata'in at-tawwabun ya. Dan sebaiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah. Wa tuhila alaihi, dan masuk ya, orang ada yang masuk kepada Abu Bakar dan dimasuki alaihi atas Abu Bakar fi dari di dalam rumahnya, wa huwa bahijun, dan dia dalam keadaan bahagia ya. Wa yaqulu, dan berkata, ala bu'tika la yasbiru man atadhul qurbu, ala bu'tika, atas jauh daripadamu la yasbiru, tidak bisa bersabar man, seseorang, atadhul qurbu, yang biasaan, yang kebiasaannya orang itu al qurbu, mendekat ya. Ya, orang yang biasanya dekat yang tidak sabar kan ketika orang itu jauh daripadamu. Ini apa bahasa kekasih ya, yang biasa dekat kok jauh ya, enggak sabar, ingin bertemu terus ya. Wala yaqwa, dan tidak kuat, ala hujbika, atas saat hijabmu man, orang tayammahu yang menguasai kepadanya al-hubbu, rasa cinta ya. Tidak kuat ketika orang itu terhalang ya, terhalang suatu hijab ya, suatu jarak, itu tidak bisa, tidak kuat ya ketika orang itu ada rasa cinta ya. Fa illam tarakal ainu, apabila meskipun tidak melihat kepadamu al ainu, mata, faqad yubsiruka qalbu, sungguh melihat kepadamu al qalbu, hati ya. Meskipun tidak bisa dilihat oleh mata, tapi hati bisa melihatmu ya. Kalau apa itu apa, menunjukkan bahwa orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak kuat untuk berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti orang yang sedang asik apa bermesraan gitu kan, satu hari gak nelpon mungkin gak betah ya. Satu sini nelpon terus ya. Begitulah orang yang sedang jatuh cinta. Ini cintanya kepada Allah ya. Cintanya kepada Allah meskipun tidak bisa dilihat oleh mata, tapi hati bisa merasakan ya, bisa melihatmu ya. Wa min kalamihi, dan daripada ucapannya, ya man ba'a kulla syai'in bila syai'in, wahai orang yang menjual segala sesuatu bila syai'in, dengan tanpa ada sesuatu ya. Orang yang menjual segalanya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya. Kita menjual semuanya untuk kehidupan, hanya kehidupan dunia. Orang yang menjual waktunya ya, kadang orang menjual agamanya ya, sampai menjual harga dirinya demi keuntungan dunia, yang itu dunia itu tidak dibawa, tidak ada artinya, ada di akhirat ya. Ya man ba'a kulla syai'in bila syai'in, wasyara la syai'a, dan membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dikuli syai'in, dengan sesuatu yang ada ya. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat dengan sesuatu yang segalanya diberikan untuk membeli hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kadang orang itu masya Allah ya, bingung ya, apalagi zaman sekarang ya, orang itu berlomba-lomba untuk memperbaiki dunia ya, memperbaiki kehidupan rumahnya, memperbaiki aksesorisnya ya. Tapi dia lupa ya bahwa aksesoris itu tidak ada manfaatnya, ada di akhirat. Membelinya dengan wah, sampai harga dirinya hilang kadang ya, sampai agamanya pun ikut
ikut hilang dengan sesuatu yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa man tidak ada orang istaknasa yang merasa senang dizikri dengan zikir, kaman istaknasa bil madzkur, seperti senangnya orang yang disebut, ya. Orang yang berzikir itu kadang enggak merasa senang, harus dilatih dulu. Kalau Allah disebut, ya, akan senang. Ya. Bahkan orang yang menyebut, ya, namanya Allah itu akan diberi kelebihan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah saking senangnya kepada orang yang mau berzikir, ya, Allah beri hadiah dan akan Allah banggakan kepada para malaikatnya, ya. Ma min qaumin yadhkurunallaha ta'ala illa khafathumul malaika wa wasiyatuhumur rahma wa nazalat alaihimus sakinah wa tubahi bihimul malaika, ya. Paling tidak orang Allah itu senang, ya. Kalau kita kan zikir kan apa berat kadang, ya. Orang berzikir itu awalnya berat, enggak merasa asik. Kadang terpaksa zikirnya kita, kadang terpaksa, tapi Allah Subhanahu wa taala senang, ya. Senang ketika disebut namanya itu senang. Sampai Allah Ta'ala memberi penghargaan, ya, penghargaan kepada orang yang mau menyebut namanya, ya. Dengan apa? Hafadhumul malaika, Allah beri tepung kepada mereka, Allah naungi mereka dengan para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah naungi mereka dengan rahmatnya Allah, ya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan orang yang mau berzikir akan turun kepada mereka ketenangan, ya. Wa tubahi bihimul malaikat, dan Allah banggakan kepada mereka dan kepada para malaikatnya. Ini Allah menunjukkan bahwa Allah itu senang kepada orang yang berzikir. Dan azkuruni azkurkum, ya. Sampai Allah Ta'ala ketika orang yang ada yang mau berzikir kepada Allah, Allah akan sebut dia, ya. Kalau orang disebut sama Allah, berarti orang ini yang orang yang hebat sudah, ya, namanya disebut oleh Allah, ya. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah Ta'ala itu adalah apa? Senang ketika orang itu apa? Menyebut namanya Allah, ya. Ala sajanun bihanin, ingat kesedihan itu dengan kerasnya tangisan, ya. Orang yang sedih itu orang itu yang apa, keras tangisannya, ya. Ala ronnatun bi'anin, suara sedih itu, ya. Ingat suara sedih itu bi'anin, dengan karena sebab rintihan, min kalbin dari bahagia hati, farihil hazinin, yang murni kesusahannya. Orang yang merintih, ya, suara sedih itu karena apa? Karena hati yang sedang susah, benar-benar susah, ya. Susahnya para aulia beda dengan susahnya kita, ya. Kalau susahnya aulia karena takut hilang, ya, terputus daripada rahmatnya Allah. Ala ingat wasyaribun bika'sil arifin, orang yang meminum dengan gelasnya para orang-orang arifin. Ala ingat mustayqidun min raqidatil ghafilin, orang yang bangun daripada bangunnya orang yang lalai. Ya miskin, wahai orang yang miskin, satu qaddimu, engkau akan didatangkan kepada Allah. Fata'lamu, maka engkau akan mengerti, ya. Ketika kamu akan disowankan kepada Allah, ya, didatangkan kepada Allah, maka kamu akan bisa mengerti. Bayuk syaful ghita, dan dibuka al ghita, penutup batan damu, maka kamu akan menjadi menyesal, ya. Ini rintihan daripada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedih karena karena mungkin merasa dirinya itu masih banyak dosanya, ya. Merintih karena saking merintih karena sedih, ya, karena susahnya dosa yang dia lakukan, ya.
makara bika fi ihsanihi, makara menipu bika denganmu fi ihsanihi di dalam kebaikan Allah. Fana sayita, maka engkau pura-pura melupakan, ya, engkau pura-pura lupa kepada Allah. Wa ahmalaka, dan membiarkan Allah membiarkanmu fi ghayyika, di dalam kesesatanmu. Fatamadaita, maka engkau terus tenggelam di dalam kesesatan itu, ya. Dan kita itu diberi kenikmatan oleh Allah, ya, kita lupa, ya. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, ya, kita terus sering berbuat maksiat kepada Allah, ya. Wasqataka, dan Allah menjatuhkanmu min ainihi, dari pandangannya. Fama daraita, dan kau tidak sadar. Wala balaita, dan kau tidak peduli. Kadang kita sudah jatuh di hadapan Allah, ya, sudah diberi sakit, mungkin kadang kita itu apa, sudah jauh daripada Allah, ya, jauh daripada rahmatnya Allah, tapi kadang kita itu tidak peduli dan tidak sadar, ya. Yang penting saya enjoy, yang penting saya enak, ya, ini bahaya ini, ya. Kadang apa yang dikhawatirkan adalah istijrot, ya. Kita di apa dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di situ nanti azabnya Allah yang sangat sangatlah pedih. Laita syi'ri, seandainya aku mengerti. Ma ismi indaka, apa siapa namaku indaka di sisimu. Ya Allamul ghuyub, wahai zat yang mengetahui sesuatu yang gaib. Wama anta, dan tidak ada engkau sonion berbuat. Fi dunubi, di dalam dosa-dosaku. Ya ghafarad dunub, wahai orang yang zat yang mengampuni dosa. Fabima, dengan apa tahtimu engkau tutup amali, amalku. Ya muqallibal qulub, wahai orang yang zat yang membolak-balikkan hati, ya. Kita tidak tahu, ya. Makanya orang yang sedih karena apa, aku amalku bagaimana. Inilah sedihnya para auliyaillah, ya. Sedihnya para auliyaillah itu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia biasa seperti kita itu sedihnya apa? Sedihnya mungkin keinginan kita yang enggak tercapai, kita enggak punya uang, itu sedih baru kita. Dan kalau aulia, sedihnya dan kira-kira dosaku diampuni apa enggak sama Allah, ya? La ta'man ala nafsika, jangan merasa aman ala nafsika atas jiwamu. In wa in masyaita alalma, meskipun kamu berjalan di atas air. Hatta takhruja min daril ghirrah, sehingga kamu keluar daripada rumah tipuan. Ila daril amni, menuju rumah yang aman, ya. Kita jangan terlena, ya. Jangan terlena dengan mungkin Allah Ta'ala berikan karomah kepada kita, ya. Ketika orang itu bisa berjalan di atas air, wah sudah merasa hebat, ya. Orang itu sudah apa dirinya bisa mengerti hatinya orang lain, ya. Wah, dia ini sudah kasar, wah ini hebat, ya. Jangan merasa aman, karena apa, setan itu selalu menipu daya kepada kita sampai datangnya hari kematian kita, ya. Hari kematian saja belum tentu aman, ya. Makanya orang yang sukses itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air, tapi orang yang bagaimana matinya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wajadta qalbaka ma Allah, apabila kamu menemukan hatimu bersama Allah. Fakhdhar, maka takutlah min nafsika, daripada nafsumu. Ketika kamu bersatimu bersama Allah, takutlah akan nafsumu. Nafsu itu bisa mengganggu, ya. Nafsumu itu bisa mengganggu hubunganmu dengan Allah, ya. Nafsu itu bisa mengganggu, ya, hubungan baikmu dengan Allah. Wa idza wajadta qalbaka ma'a nafsik, apabila kamu menemukan hatimu ma'a nafsika beserta nafsumu. Fahdhar minallahi azza wajalla, maka takutlah daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika hatimu itu selalu condong kepada nafsu, dan takutlah di situ akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya.
Artinya apa? Kita itu ketika kita itu bersama Allah, ya, hati kita beribadah dengan Allah, hati-hati, ya, hati-hati, ya, dengan keinginan-keinginanmu bisa merusak hubungan dengan Allah. Ketika kamu mempunyai keinginan, ya, mempunyai keinginan ini, takutlah daripada ancaman Allah. Jangan semuanya keinginan harus dipenuhi, ya. Khawatir di situ ada ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Man arafallahu taala, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, la yakunu lahu ghamun, maka tidak ada baginya kesusahan, ya. Karena apa? Orang yang mengenal Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Semuanya sudah milik Allah, ya. Ketika dia mendapat nikmat, muji alhamdulillah, ya. Segala puji milik Allah. Ketika dia mendapat ujian, ya, dikembalikan kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi, ya. Kita itu semuanya milik Allah, ya. La quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, ya. Tidak ada rekayasa dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya rekayasa, semuanya daripada Allah. Susah senangnya, ya, itu semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Enak, ya, kalau seperti itu enak, enggak sering menyalahkan orang lain, ya. Enggak sering menuduh orang lain. Pasar sepi umpamanya, dagangan sepi umpamanya, semuanya kembalikan kepada Allah, ya. Ketika dia mendapat nikmat, ya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, enggak ada susah. Dan susahnya pun akan bernilai ibadah, ya. Kesedihannya pun akan menjadi wasilah untuk dekat kepada Allah, ya. Orang yang mengenal Allah itu kesedihannya pun akan menjadi apa, lantaran untuk bisa dekat dengan Allah. Ya enggak ada susah, orang dekat dengan Allah nikmat, ya kan gitu. Beda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ketika dia itu mendapat nikmat, wa hadza min indi, inilah dari saya, kehebatan saya, ya, inilah kemampuan saya, inilah ilmu saya, ya. Tapi ketika dia mendapat celaka, ya, menyalahkan orang lain, wah gara-gara ini, gara-gara fulan, saya gara-gara ini, susah terus hidupnya, ya. Itu orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Idza arata an tandura ila dunya bihadari fiha, ketika kamu menginginkan untuk melihat dunia dan simpanannya, fandur ila masbalatin, maka lihatlah kepada sampah, fahiyat dunya, maka sampah itu adalah dunia, ya. Wa idza arata an tandura ila nafsika, apabila kamu ingin melihat kepada dirimu, fahud, maka ambillah kafan, satu genggam, min turabin, daripada tanah. Fa innaka minhu khuliqta, sesungguhnya kamu minhu, daripada tanah itu, khuliqta, diciptakan, wa fihi, dan atas tanah itu, ta'udu, kamu akan kembali. Wa minhu, dan daripada tanah itu, tukhraju, kamu akan dikeluarkan. Ya, ya, semuanya akan kembali kepada tanah, ya. Makanya kita itu tidak lepas daripada tanah, ya. Apa yang kita mau sombongkan, ya, semuanya itu kembali kepada tanah. Tanah itu sesuatu yang tidak injak, ya. Setinggi-tingginya manusia tetap akan ada di bawah, ya. Nah, makanya apa, Malik bin Dinar, ya, pernah melihat seseorang yang congkak, ya. Ada seorang wali kota atau pemimpin kota yang congkak, jalannya itu congkak, jangan berjalan congkak. Akhirnya ditegur sama Malik bin Dinar, wahai khalifah, dan berhentilah berjalan seperti itu. Akhirnya pelayannya datang, wahai fulan, apakah orang itu datang kepada Malik bin Dinar, lu kamu nggak tahu saya, siapa saya, kamu kok berani-beraninya menyuruh saya untuk berhenti dari perjalanan seperti ini. Saya itu lebih mengerti daripada dirimu sendiri. Saya lebih mengenal kamu daripada kamu mengenal
dirimu sendiri. Terus ditanya, kamu itu awalnya adalah nutfah, kan? Kamu itu adanya sperma, wa akhiruhu jifa, dan akhirnya kamu adalah bangkai, ya. Dan kemana-mana kamu itu membawa kotoran, ya. Semuanya membawa kotoran. Orang yang pejabat pun ya membawa kotoran. Dan kotorannya nggak ada yang baik, semuanya jelek, dan nggak ada yang enak, ya. Terus apa yang kita banggakan? Akhirnya seketika itu yang khalifahnya itu, pemimpin kotanya itu malu, tertunduk malu dan pergi dari Malik, Malik bin Dinar. Apa yang kamu banggakan, ya? Nah, setinggi apapun kita akan tetap kembali kepada kepadatan dan akan diinjak, ya. Wa idza aratta, apabila kamu menginginkan, antandura ma anta, melihat apa yang ada dalam dirimu, fandur ma da yakhruju minka, maka lihatlah apa yang keluar daripadamu, fituhulika, di dalam masukmu, al-qala'at, di dalam kewisi, ya. Ketika kamu lihat siapa dirimu, ya, maka lihatlah apa yang keluar daripada ya, apa, perutmu, yaitu dalam kotoran-kotoran kita. Faman kana khaluhu kadzalik, barang siapa yang keadaannya seperti itu, fala yajuzu, maka tidak boleh ayata tawala, untuk jongkak au yatakabbar, atau sombong, alaman huwa misruhu, atas orang yang seperti, atas orang yang sama dengan dia. Enggak boleh sombong, ya. Nah, semuanya sama, ya. Kita enggak boleh sombong. Apa yang kita sombongkan, ya? Semua yang keluar dari kita semuanya jelek, enggak ada yang bagus. Keluar daripada lesan kita yang namanya air liur, enggak ada lagu. Kalau air liurnya burung masih lagu. Yang kalau alirnya manusia, siapa yang mau beli? Ya, kawan mau, wah ini alirnya pejabat umpamanya, mau. Apalagi bangun tidur, gak ada yang mau. Ya, ini raja, raja dunia. Ini keringetnya raja dunia, gak ada yang mau. Tetap gak enak. Ya, tetap gak enak. Ya, yang keluar daripada manusia, semuanya gak enak. Ya. Kayaknya apa yang kita sombongkan, ya, apa yang kita banggakan, ya, kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Laisa lil a'ma, tidaklah buta bagi orang, tidak ada bagi orang yang buta, min ru'yatil jauharati, daripada melihat permata, illa masahu, kecuali ia menyentuh permata itu. Orang yang buta ketika melihat permata, orang yang enggak tahu tentang permata pasti akan menyentuhnya, ya. Walisa lil jahil, dan tidaklah bagi orang yang bodoh, tidak ada bagi orang yang bodoh, min ma'rifatillah, daripada mengenal Allah taala, illa dzikruhu, kecuali menyebut Allah bil lisan, dengan lesannya. Orang yang bodoh daripada Allah, ya, orang itu akan menyebut menyebut Allah dengan lesannya. Orang yang bodoh pun akan menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang mengenal kepada Allah yang lebih daripada orang yang bodoh. Sebenarnya seperti itu, ya. Su'ila khatimu sibli, ditanya pembantunya sibli, "Mal ladzi ra'aita minhu inda wafatihi?" Apa yang engkau lihat daripada sibli inda wafatihi, ketika wafatnya? Faqala li, maka berkata sibli kepadaku, alayya, atasku, dirhamu madlamatin, satu dirham harta yang daripada zalim, qatta saddaqtu, sungguh aku telah bersedekah, ana sahibihi, daripada orang yang mempunyai dirham, bi'alu bi'ulufin, dengan beberapa ribu, ya. Wama ala qalbi, dan tidak ada di atas hatiku suhulun, kesibukan atau kesusahan, a'zamu minhu, yang lebih besar daripada satu dirham, ya. Ini, ya, satu dirham ini yang membuat aku susah, padahal, ya, satu dirham itu sudah aku ganti, ya, sudah aku ganti beberapa ribu dirham sebagai kafarah daripada apa, satu dirham ini. Ini, ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
dosa kecil dianggapnya dianggapnya besar, ya. Pada satu dirham sudah disedekahkan dan sudah diberikan dikembalikan dengan beberapa ribu dirham, itu masih merasa dirinya apa, masih merasa dirinya telah berdosa, ya. Suma qala, lalu berkata, wadi'ni, wudukan aku, fanasitu, maka aku lupa, tahlila lihyatihi, untuk mensisir apa, mensisir jenggotnya. Waqad amsaka 'alayya lisanahu, dan mencegah atas tulisanahu lisannya. Faqabada, dan menggenggam 'ala yadi, atas tanganku. Wadkhalaha, dan memasukkan tanganku fi lihyatihi, di dalam jenggotnya. Suma mata, lalu dia meninggal, ya. Sampai meninggalnya pun tidak lupa dengan sunnahnya, sunnah-sunnah dalam berwudu. Ini orang yang husnul khotimah, ya. Qala Ja'far bin Nasir, ma taquluna, apa pendapat kalian fi rajulin, di dalam seseorang, lam yafuthu, yang tidak hilang kepadanya fi akhiri umurihi, di dalam akhir umurnya, adabun, satu adab min adabi syariah, daripada adab-adab syariah, ya. Sampai mau meninggalnya pun, ya, menjaga adab adab syariat, menjaga adab, menjaga sunnah, ya. Makanya hidupnya, berarti hidupnya lebih lagi, ya. Makanya kehidupan ini, ya, makanya kehidupan kita itu seperti apa, ya, itu insya Allah mati kita akan seperti itu juga, ya. Sahibah Sibli, sahibah berteman As-Sibli, Imam Sibli Al-Junaid, kepada Imam Junaid, watabaqatahu, dan satu kurun kepada Imam Junaid, watafaqqaha, dan tafaqquh, mengambil iman, bermadhab fikih ala madhabi malikin, atas imam madhab Imam Malik, wakatabal hadis al-kasir, dan menulis hadis yang banyak, wala na'lamu, dan kami tidak mengetahui lahu kepada Imam Sibli musnadan, satu sanad siwa hadisin wahidin, kecuali satu hadis, an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bilal, kepada Imam Bilal, kepada Bilal, ilqallaha azza wa jalla faqiran, bertemulah kamu kepada Allah faqiran, dalam keadaan fakir, wala talqahu ghanian, dan jangan mati kepada, bertemu kepada Allah ghanian, dalam keadaan kaya. Faqala, berkata Bilal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifali bidzalika, bagaimana bagiku dengan hal itu, ya, maksudnya bagaimana ya Rasulullah. Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma su'ilta fala tamna, apa yang diminta, ya, apa yang kau diminta, ya, su'ilta, dimintai sesuatu yang kau diminta, fala tamna, jangan mencegah. Wa ma ruzikta, dan sesuatu yang kau diberi rezeki, fala tahba, jangan engkau menyimpannya, ya, jangan kau simpan, ya. Ini termasuk bai'at daripada Rasulullah kepada Bilal, perjanjian, ya, antara Rasulullah dengan Bilal. Qala, maka berkata Bilal, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana li bagiku bidzalika, dengan hal seperti itu. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa, ya, seperti itu, tidak menyimpan dan tidak apa, menolak zaka, ya, seperti itu, ya. Wa illa, apabila engkau tidak melaksanakan, fannaru, maka neraka bagimu. Ya, ini perkara yang mubah. In qila, apabila ditanyakan, kaifa tajibun nar, bagaimana bisa menghantarkan api neraka, birtika bi amrin mubahin, dengan melaksanakan perintah mubah fi syar'i, di dalam syariat. Qulna, maka berkata kami, halu bilalin, keadaannya Bilal, kedudukannya Bilal, wa tabaqatihi, dan setingkat Bilal, dan orang yang setingkat dengan Bilal, minal fuqara, daripada orang yang fakir, yaktadi, mempunyai keharusan, alla yattakhiru, untuk tidak menyimpan. Fama takhalafu, apabila mereka melanggar, muktadha halihim,
kewajiban daripada halnya mereka, ya, kewajiban daripada kedudukan mereka, istaujabu, maka mereka berhak al-uqubata, siksa al-ghadibi, atas berbohong, fi da'wal hal, di dalam pengakuan kedudukan, la ala kasbihim, bukan karena pekerjaannya, wajihorihim, dan menyimpannya mereka, al-halala, sesuatu yang halal. Ini merupakan bai'at daripada Rasulullah kepada sahabat Bilal, ya. Ini dalil daripada bai'at, ya. Kamu kalau bisa, ya. Ya, ini khususnya daripada Bilal, ya. Perkara mubah kok. Iya, mubah bagi kita, tapi bagi ketika sudah di bai'at sudah menjadi wajib, ya. Nah, contohnya ketika zaman sekarang, ya, toriko ini, ketika orang itu sudah bai'at, ya, sudah bai'at kepada guru untuk melaksanakan suatu toriko, maka itu menjadi suatu kewajiban. Ketika membaca, contohnya membaca la ilaha illallah, dan dalam thariqah qadiriyah, ya, la ilaha illallah setelah sholat itu wajib, ya. Ketika orang itu, ya, tidak melaksanakan la ilaha illallah, ya, setelah sholat, ya, tidak karena dia itu teledor, maka hukumnya dosa, ya. Dosanya bukan karena tidak membaca la ilaha illallahnya, tapi dosanya karena dia telah tidak melaksanakan, tidak patuh dengan gurunya yang telah membaiatnya. Ya. Ya. Amalan thariqah itu kan itu. Yang thariqah itu sholawat, ijazah dilakukan atau tidak dilakukan, tidak ada dosa. Tapi kalau sudah bai'at, ya, bai'at thariqah ini, ya wajib untuk dilakukan. Ya. Hukumnya wajib bagi dia sendiri, bukan wajib untuk orang lain, tapi wajib untuk dirinya sendiri. Ketika tidak dilaksanakan, dia berdosa. Kebodohan kepada siapa? Kepada dia, antara dia dengan gurunya. Karena apa? Sudah berjanji. Ya, bai'at itu sudah berjanji bahwa saya, ya, akan melaksanakan ini yang di hadapan guru saya. Ya. Ya, hukumnya? Hukumnya janji bai'at. Seperti ini, sahabat Bilal ini juga termasuk bai'at, ya. Bai'at apa? Bai'at untuk tidak bertemu dengan Allah, ya, kecuali dalam keadaan fakir. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.